Hello, good afternoon, tuan-tuan dan puan-puan. Wong kat sini. Hari ni, saya sudah sampai balik kota Raisan. Nak bagi tuan-tuan dan puan-puan tengok satu projek Wong saya sendiri paling suka punya. Dialah developed by SP Setia. Nama dia Setia Warisan Tropika. Tuan-tuan, puan-puan, some details yang untuk Setia Warisan Tropika by SP Setia, projek ini kan. Jumlah kita ada 4 fasa. Pertama punya fasa, nama dia ko Belladonna. Dengan ini, belakang I ini, dia ialah fasa kedua, nama Adinia. Rumah Adinia standard type dia ialah 22x75. Tapi pertama, I nak cakap dia ialah, tuan-tuan, puan-puan, boleh tengok carport size dia ini. Developer yang bagi 30 kaki panjang biar itu carport. Maksudnya, you boleh park lebih kurang 6 kereta. That is no issue biar lah macam ni. Sampai manager sini kan, jangan lupa yang bagi wood biar lah macam ni, glass biar. Dengan ini, tinggi dia lah lebih kurang jumlah ada 8 feet tinggi. Sebab wong sini yang 5.5 feet sajalah macam ni. Other than this, sebelah sini kita ada satu sliding door area yang untuk intermediate ataupun end lock atau yang corner, semua yang sama design lah macam ni. So, yang masa tuan-tuan puan-puan, you nak pintar you biar furniture semua-semua barang kan, you boleh pakai ini sliding door, masuklah macam ni. Sekarang, kita pergi tengok you biar rumah. Once masuk sini kan, tuan-tuan puan-puan, boleh tengok kanan saya sini akan jadi kita biar living area. Living area sini boleh tengok lebih kurang, kalau you betul-betul nak muatkan, kita boleh jadi satu 5 hingga 6 orang pun boleh pakai punya itu sofa area lah. Mungkin sini buat kecil sikit. Lepas ni, sini masih boleh letak satu lebih kurang 2 orang atau 1 orang set dia sofa. Tapi ada satu paling best punya titius nak bagi tuan-tuan pemotong. Rumah ini kita jumlah ada 4 bilik tapi kita ada 5 tandas. So pertama punya tandas dia di sebelah sini. Untuk ini kan, dia yang bukan satu consider sangat besar punya tandas, tapi dipurposekan yang bagi kalau tuan-tuan, puan-puan, you other relative atau kawan-kawan visit you punya rumah kan, dia orang nak pakai tandas. So, ini consider satu tandas yang senang dia orang pakai lah. You boleh tengok, developer masih ada bagi water basin, ada bagi toilet bowl. Tapi ini tengok kan, tuan-tuan, puan-puan, untuk ini kita tak boleh mandi punya, itu shower head tak ada baki lah. So ini masuk dia actually adalah satu powder room yang untuk buang kecil ataupun yang boleh buang besar ni lah. Okay, dah siap tengok kita punya tandas pertama. So kiri saya sini akan jadi kita biar dangka hingga bagi second floor. Tapi nanti kita bagi baru tengok lah. Pertama boleh tengok kanan saya sini akan jadi kita biar dining area. 8 orang seat biar dining table, tapi saya selalu rasa kalau pakai round table kan, round table yang senang makan, lepas ni dia akan lebih jimat tu tempat area yang makanan. So kalau bulat sikit, sini masih ada lebih banyak sikit tempat lah macam ni. Dengan ini, untuk kalau yang end lot ataupun yang corner, kita mesti ada satu sliding door kat sebelah sini area lah. So kalau yang untuk end lot, kita ada 10 kaki. Kalau corner, kita ada 20 kaki, punya extra tanah sebelah lah macam ni. After tengok kita punya itu dining hall area, ruang tamu, toilet pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita pergi tengok dia biar itu tapung kering dengan baksa. Untuk tapung ini kan, actually untuk I biar rasa dia betul-betul kurang sikit. Tapi masih boleh buat apa-apa nak masak ataupun you nak buat betul-betul nak masak-masak biar barang semua belum okey lah. Sebab you boleh tengok developer biar design kan, dia yang hot and cook dia letak kat sini. Sebelah dia akan jadi dia biar itu fish area. After belakang sini akan jadi kita biar itu basin, lepas ni yang potong sayur atau apa pun boleh letak kat sini lah. Okay, satu add on point. Untuk end lock dengan corner, baru ada ini sajalah. So kalau intermediate, sini akan jadi satu wall lah. Okay, after that, kiri sini akan jadi kita biar guest room, tapi kita nanti baru tengok lah. Okay, pertama sampai pada sini kan. Sini akan jadi kita biar itu yard area. So kalau tuan-tuan, puan-puan, nah, buat you biar itu washing machine letak di sini betul-betul boleh. Mungkin atas sini you boleh buat satu washing machine, bawah yang buat satu dry area. Tapi satu thing boleh cakap,
Kalau you selalu letak itu washing machine area kat sini kan, you biar tapuk akan lebih kecil sikit. Tapi tak payah risau. Belakang kita masih ada 5 kaki biar tanah area. So, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok. Mungkin sini you boleh letak buat sikit piping lah. So, you biar washing machine boleh tarik pasang di belakang. So, belakang letak you biar washing machine kan, you lebih jimat itu tempat lah. Another information ialah, untuk backyard kan, kita akan ada some of the extra tanah area yang untuk control by developer dengan management. Dia akan plant some of the forest dengan pokok-pokok macam ni lah. Dengan ni, belakang backyard ini kan, tak boleh bagi kereta masuk. Tapi orang jalan-jalan mesti boleh punya lah. So, tak payah risau, ada kereta in and out. Dari sini, kita pergi tengok dia punya bilik bawah. Bagus ialah, bilik bawah ada sendiri punya attached bathroom. Okay, masuk sini. Definitely, ini guest room saya suka ialah dia betul-betul boleh letak satu queen size. Masih ada tempat lagi boleh jalan-jalan atau you boleh letak satu tabletop kat sini. Left and right, semua boleh letak you punya lampu ke atau sentili punya pakai spek ke atau telefon. Semua boleh. Okay, dengan ni sampai belakang. Sini masih ada satu tempat you boleh letak you punya wardrobe. Dengan ini, bagus ialah kita masih ada tingkat. So, tak payah risau yang kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada buka lampu kan, kita pun masih ada tingkap ini boleh dapat natural lighting dengan bagus yang untuk ventilation purpose lah macam ni. Okay, last but not least. Sekarang kita pergi tengok dandas dia. So, guest room sendiri ada satu dandas dengan bilik itu, sorry bukan bilik, itu ruang tamu ada satu dandas. Bawah sudah jumlah ada dua dandas lah. Okay. Titius yang untuk tandas ini kan, developer yang bagi full tiles punya itu toilet. Lepas ni, unit ini tandas kan, dia ada bagi shower head. Dengan sini ada satu area yang kosong, boleh letak unit shampoo. Apa-apa pun boleh letak. Dengan toilet bowl, piping semua ada bagi. Dengan last, kita masih ada basic ada. Dengan satu Apple Pie lah, developer ada buat satu macam store barang biar level kat sini. So sini kalau tuan-tuan, you seorang jimatkan itu duit. Tapi you buat lagi satu rack atau apapun, boleh letak you biar shampoo atau you biar itu tea brush, whatever kat sini lah, seorang jimatkan. Okay, tadi kita sudah tengok di area ruang tamu area, tapo area, dining area, backyard area dengan dia biar guest room. Tuan-tuan, puan-puan, sekarang kita naik tengok dia biar atas bilik lah. So, let's go. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita sudah sampai dia punya tangga area. Tangga dia ni standard size, jumlah kita ada 4 kaki. So, 2 orang masih boleh jalan together tapi akan naik sikit lah. Okay, sampai atas. Once kita naik atas kan, pertama kita akan nampak dia punya family area. So, some information yang untuk ini kan, kalau corner kita ada satu sliding door dengan sebelah kita ada balcony area. So, once dekat, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Kalau you ambil corner unit kan, kita side sini masih ada satu 5 feet width punya itu balcony area lah. Panjang dia lebih kurang ambil 6 kaki. So, kadang-kadang boleh duduk kat sini, boleh tengok satu rasa chill punya area, semua boleh lah macam ni. Tak payah cakap banyak. Pertama, kita akan tengok dia punya bilik kedua dengan bilik ketiga dulu. Mula masuk sini, betul-betul ada satu ensuite bathroom. So, you boleh tengok detail yang bagi semua ialah bagi semua full tiles punya shower screen akan provide piping, bukan shower head, basin semua akan bagi. So, ini yang bilik kedua atau bilik kita ketiga kan, ada sendiri ada punya tandas area. Sampai belakang sini kan, kita punya itu bilik ketiga masih boleh muat satu queen size, there is no issue. Sebelah sini, lepas ni tuan-tuan dan puan-puan, you punya wardrobe boleh letak kat sini lah. Tapi developer yang buat design yang open concept. Dengan ini, kita bilik kedua atau bilik ketiga mesti ada satu tingkap yang besar. Okay, ini yang bagus untuk ventilation dengan lighting purpose lah. Sebab normally kalau yang surrounding area punya project kan, dia yang bagi macam normal open view gitu. Tapi ini ialah sliding SP setir bagi dia barang betul-betul best lah macam ni. Kita tengok bilik ketiga.
Tapi actually nak bagi tuan-tuan dan puan-puan tahu, bilik kedua dengan bilik ketiga, size dia actually sama. Sebab ini ialah mirror effect. Tadi kita tengok dia punya tandas kat kiri mah. Kanan. Sekarang kita kat kiri. Design yang sama, almost the same. Shower screen ada bagi, full tiles, semua yang design ialah macam ini sajalah. Masuk pertama sini. Dia design size betul-betul yang sama. So you boleh tengok sini, masih boleh letak wardrobe. Queen size sebelah sini. Lagi, you can see dia bagi dia itu window sliding. It's quite big lah. Boleh tengok sini lebih pun besar. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita sudah tengok bilik kedua, bilik ketiga. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan tengok you punya bilik belakang ini ya. Sampai sini master bilik dia betul-betul boleh muat satu king size, there is no issue. Tapi sebelah sini kita masih ada tempat you boleh letak you punya cermin atau yang pick up table, boleh letak kat sini. Dan ini okay, right hand side sini yang design yang biasa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak letak television di dalam you punya master bilik, definitely boleh buat lah. Sebab belakang ini kabinet, bukan wardrobe dia kan, kita sudah ada bagi itu powerpoint, semua ada pasang kat mungkin sebelah sini lah. Okay, another things yang untuk master bilik, kita ada satu sliding door kat sebelah. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok yang untuk balcony area kan, developer yang bagi lebih kurang ada 3 kaki fit punya balcony, dengan dia ada satu handle lah di dalam sini. Persis akan nampak some of the design yang untuk depan sana kan, dia actually nak waterway. So next episode Wong saya akan cakap waterway biar design yang macam mana lah. Okay, sekarang tuan-tuan puan-puan kita tengok dia punya itu last part yang di dalam master bilik. Some design daripada show developer lah. Actually ini dia ialah satu partition. So you boleh buat satu reference yang macam developer dia punya ID. You boleh buat satu macam wardrobe area, built-in wardrobe. So definitely sini boleh letak tuan-tuan dan puan-puan you punya semua baju. Mungkin kiri yang bagi tuan punya, kanan sini yang bagi puan punya. So boleh buat satu full height mirror itu wardrobe dengan satu food lower ini cermin. Tuan you orang mesti suka punya. Okay, last thing, sampai belakang sini akan jadi kita punya attached bathroom lah. So master bilik ada satu add-on part ni lah. Untuk basin dia sini kan, kita dah lepas ada buat satu macam tabletop punya konsep. Lepas ni sini design yang similar macam semua bawah punya guest room, punya toilet. So almost the same lah, shower screen is provided lah. Dengan full house punya itu toilet. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni setiap Raisan Tropica adanya punya unit sudah siap tengok lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat nak tengok rumah contoh ini kan, contact I lah.